kerana milih kita untuk solat berjemaah di rumah Allah SWT. Kita sebagai orang lelaki yang mukallaf menepati petunjuk daripada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sementara antara maghrib dan isyak ini kita adakan sedikit pengisian. Ustaz Syukri kita tak boleh mari. Jadi hambanya hari ininya kita berkongsi sikit dengan tuan-tuan mengenai sejarah yang Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran mengenai Yahudi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan dengan sejelas-jelasnya perangai-perangai orang Yahudi di dalam surah Al-Baqarah. Allah jelaskan. Untuk pengetahuan kita semua, semasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Di Madinah sana adanya golongan-golongan Yahudi yang dikenali sebagai Ahlul Kitab. Dia di kalangan orang Arab yang berada di Madinah sana, mereka ni menganggap golongan Yahudi ini sebagai tokoh. Golongan Yahudi ini orang hebat. Satunya mereka ada kitab, mereka ulama, orang agama. Yang kedua, dunia hebat juga. Negara pun jadi, pitih pun banyak. Jadi di kalangan orang Arab yang ada di Madinah pada masa itu, dia menganggap tokoh golongan-golongan Yahudi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Baqarah dan menjelaskan di dalam surah Baqarah ini sifat-sifat perangai-perangai mereka yang ada pada golongan Yahudi. Betapa mereka ni degil dengan kitab Allah, kitab Taurat pada masa tu, degil berdoa lalu. Jadi amu akan baca khulasah sebuah sedikit ada dari surah Baqarah. Asalnya tuan-tuan, datuk nenek Yahudi ni dia bukan duduk Madinah. Dia duduk luar. Daripada Yamen sana, daripada Palestin sana. Apabila mereka tahu melalui kitab mereka bahawa Nabi akhir zaman akan muncul di Madinah, maka datuk nenek mereka ni nak tunggu Nabi akhir zaman ni. Sehingga mereka berhijrah daripada tempat lain, semata-mata mari duduk Madinah, nak tunggu Nabi akhir zaman. Jadi tunggu punya tunggu, meninggal habis datuk nenek tu. Tinggal anak cucu. Apabila tinggal anak cucu, apabila Nabi siapa, anak cucu lawan Nabi. Sebahagian besar lawan Nabi. Bahkan dalam sejarah ada yang dibunuh dan ada yang dihalau keluar daripada Madinah golongan Yahudi. Dengan Bani Quraizahnya, Bani Qainuqa, beberapa kumpulan pokok-pokok Yahudi ada di Madinah. Jadi apabila didedahkan perangai dan sifat Yahudi seperti ini, supaya para sahabat ini masa dia ngaji dengan Nabi, kadang-kadang dia dengar hak Nabi. Apabila Yahudi royak sesuatu perkara, dia dengar hak Yahudi kata. Faham? Jadi kadang-kadang dengar hak Yahudi, kadang-kadang dengar hak Nabi. Perkara ni dua tok guru je bertembung dalam satu perkara. Kadang-kadang anak murid ni jadi tidak islah. Anak murid jadi tidak betul. Dia kena ambil salah satu hak betul sungguh ni sebagai panduan dia, baru dia jadi islah kehidupan dia, diperbaiki. Jadi apabila turun ni surah Baqarah ni menjelaskan perangai Yahudi supaya jelas kepada sahabat Nabi, menyebabkan sahabat Nabi ni pula duduk dengan Nabi, dengar perkataan Nabi. Bukan tercapur aduk duk. Ha tu. Kena beringat dengan Yahudi. Lagi-lagi kalau perkataan Yahudi ya waktu baik bertembung pula dengan hak Nabi royak. Ha, maka kena beringat sahabat. Hak Yahudi ni nak tak tepi, ambil hak Nabi. Jadi sehingga sahabat Nabi jadi jelas molek lah.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala antaranya Allah Taala sebut ya Bani Israel dalam surah Baqarah ni, wahai anak cucu Nabi Yaqub. Bani Israel ni Israel gelaran kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Allah Taala sebut anak cucu, atau ulama tafsir sebut untuk nak ajak kembali orang-orang Yahudi ni supaya mentaati perintah Allah. Yang mana Allah Ta'ala telah hantar Nabi untuk rayak segala kehendak dia, itu Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya orang Yahudi ini kembali kepada Allah SWT dengan mentaati Nabi akhir zaman. Okay. Dalam surah Baqarah ini, kepada orang Yahudi, beberapa nikmat yang Allah telah selamatkan golongan mereka satu ketika dahulu. Allah selamatkan mereka. Satunya kita ni tuan-tuan, apabila baca, kadang-kadang lah sebagai orang kita, apabila dibaca ayat mengenai Yahudi ni, oh dia kata, oh ni kau Yahudi, tak, kita tak kena. Deh. Jadi baca ayat mengenai Nasara pula, oh tu orang Nasara, bukan kita. Kita kena ingat masa Quran ni diturunkan, orang Yahudi tak ada orang Nabi ni. Tak ada orang Nabi. Ya dengar mengenai Yahudi ni sahabat. Bukan kata sahabat Nabi dengar, oh pok Yahudi ni ayat ni bukan kita. Ayat ni turun kau Islam kau kita. Yahudi tak cakap marah apa. Turun ni kita dah. Supaya apa? Apabila kita dengar kedegilan seperti ni, supaya kita ambil iktibar, jangan jadi degil superior. Satu. Yang keduanya, apabila kita baca ni semua ni, boleh jadi kalau ahlu kita dengar, dia kata, Quran caw kutuk kita. Caw kata kita. Kau puak-puak Yahudi. Allah jelas ke dalam Quran, Allah Ta'ala marah antara bongkar ni, sifat dia perangah. Tu. Sifat dia perangah. Bukan sebab bangsa. Bukan sebab bangsa. Marah. Apa marah dia? Sebab dia Yahudi. Tidak. Allah jelaskan sesa bukan sebab dia bangsa, sebab perangai dia. Dia tidak ada perangai iman, dia tidak ada perangai amal soleh pada dia. Allah Ta'ala jadi marah. Sebab itulah kalau mana-mana umat pada zaman ni dia bangkit melaungkan mengenai bangsa, dia bangkit melaungkan mengenai puak, bangkit duk laung mengenai kumpulan kita, bahasa kita. Kalau duk laung jenis-jenis seperti ni, laungan ni dipanggil laungan jahiliyah, bukan laungan Islam, bukan laungan agama tu. Allah tidak ajar laung jenis puak, laung jenis bangsa, jenis bahasa kita duk akak ni. Allah Ta'ala telah royak kelebihan umat manusia ni, man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah. Ayat depan Yahudi kau dia, orang Islam kau dia, umat Nabi Muhammad kau, jenis Yahudi kau, Nasara kau, umat Nabi Ibrahim dulu kau, dok kira belaka jenis bangsa, jenis puak ni. Hak penting ni kalangan mereka ni, man amana billah, beriman dengan Allah nombor satu. Kalulah jenis laungan ajak kepada mentauhidkan Allah, beriman dengan Allah, ini laungan yang benar dia panggil, bukan laungan jahiliah. Ini kena ingat. Jadi nak ayat sini, walaupun Allah Ta'ala kutuk marah ke Yahudi, bukan sebab bangsa dia, sebab perangai degi dia. Tak, perangai degi dia. Kalaulah orang Melayu perangai degi juga dengan kita Allah Ta'ala, tak, amal dia apa buruk juga, kena marah sebab tu. Hak tu nak kena reti. Mereka kata, apa Yahudi, bahasa nata Yahudi, menyupah sama satu dia. Kau Yahudi marah nak, ia dengan kitab dia jauh kita mau. Seperti Yahudi dah degil dengan kitab dia. Orang Melayu pun kalau duduk sipir kitab dia, tak ajar mengaji pun, dalam masa yang sama dia tak reti bahawa dia dalam masa tertentu duduk lawan kitab dia sendiri, sebab dia tak tahu. Seolah-olah dia serupa dengan Yahudi, dikutuk oleh Allah Ta'ala juga. Kena kutuk juga. Jadi Allah Ta'ala sebut beberapa nikmat kepada golongan Yahudi supaya mereka ni ingat semula nikmat-nikmat Allah Ta'ala ni, dan mereka kembali kepada Allah, mentaati Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pertama sekali Allah Ta'ala sebut, ketika mana kami selamat ke nenek moyang kamu dulu wahai Yahudi daripada Fir'aun dan pengikut-pengikut dia, bala tentera Fir'aun. Allah selamat ke golongan Yahudi di Mesir sana daripada kekejaman Fir'aun. Tak, kejar yang amat sangat. Tak, kejar. Dan dia hukum ke, dia paku pokok. Paku dada, paku tangan. Biar mati kering. Tak, lawai Fir'aun. Jadi zaman lah ni, pemimpin tak ada sekejap tu. Tak, jahat lagi dia. Tak, Fir'aun. Yang mana zaman Fir'aun ni, ada dalam riwayat dia, dia mimpi. Mimpi api-api telah bakar istana-istana Fir'aun. Ha. Jadi dia dapat maklumat bahawa di kalangan Bani Israel ini akan lahirnya satu orang Nabi yang akan meruntuhkan kerajaan dia. Maka pada masa itu dia arahkan semua sekali mana-mana anak lelaki yang lahir di kalangan Bani Israel semelih belakang. Yuzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu. Semelih habis anak lelaki. Dan membiarkan hidup wanita-wanita kamu. Wa yastahyuna nisa'akum. Orang tina, orang tina biar hidup. Tak. Anak jatuh, bunuh belakang. Apa yang akan berlaku dalam umat? Dalam bangsa, sesuatu bangsa tu. Orang tina saja yang ada. Orang jatuh tak ada. Tak. Orang nak rapok, orang nak ragu, boleh berlaku. Sebab orang tina ni tak ada kekuatan mana. Dari sudut tubuh badan fizikal dia. Tapi dari sudut lidah dia, mulut dia kecek banyak, memang kuat. Tak. Ha, orang jatuh tu yang lawan mana. Tak agak. Jadi sesuatu bangsa yang mana orang lelaki dibunuh habis, tinggal orang puas saja, nyayu. Nyayu. Tak. Apa saja orang nak khianat kepada bangsa ni, orang boleh buat apa saja. Tak. Allah telah selamatkan. Allah Ta'ala sebut pada yang demikian ini terdapatnya ujian yang sangat besar daripada Tuhan, Tuhan kamu. Ujian yang sangat berat, yang sangat dahsyat. Dibunuh anak lelaki, dihidupkan wanita. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut nikmat kepada Bani Israel ketika mana Allah Ta'ala belah laut. Beringat belakang kamu dulu, Datuk Nenek Bani Israel. Datuk nenek kamu dulu kami selamat ke. Tak. Tak tenggelam ke berlaku dari laut merah. Tak. Allah Ta'ala belah laut. Belah akak air kat tepi, kat nisa, kat nisa. Jadi kosong tengah. Tak. Masuk kat laut belaka. Lari dengan Nabi Musa AS. Daripada Mesir sana, keluar daripada Mesir. Lepas tu, lepas Bani Israel pergi sebelah sana, Allah Ta'ala sebut, kami tenggelam ke Fir'aun. Tenggelam ke Fir'aun dari laut tadi dengan para pengikut dia. Tutup gap. Fir'aun bila Bani Israel pergi sebelah sana, dia pun kita masuk etek. Tak. Bila masuk ni, Allah Ta'ala tutup. Tutup. Duk tengah-tengah dasar laut ni tuan-tuan, dia air tutup ke atas nak berenang naik. Payah. Tak. Takdir Allah SWT nak mematikan Fir'aun. Sini kita baca dari surah, surah apa? Surah Yunus, tak silap. Dia berimeh, dia sebut nak berimeh. Ha, tu. Tapi sudah tidak diterima. Pintu taubat ditutup apabila nyawa sudah sampai di halkum. Ha, pintu taubat. Apabila matahari keluar daripada barat. Maka masalah ni tuan-tuan, kalau mana-mana orang nak bertaubat, Allah Ta'ala sangat suka kalau ada salah silap. Tenggelamnya Fir'aun ini dan bala tentera dia, bukan kata tak nampak. Bani Israel tengok. Gelah habirah. Mati depan mata. Nikmat yang ketiga, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala janji ke 40 malam kepada Nabi Musa AS untuk memberi Taurat kepada Nabi Musa. Bermunajat 40 malam dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri kitab. Pada Nabi Musa, itu kitab Taurat. Kitab Taurah kepada Nabi Musa. Yang mana kita juga kena beriman. Ini kitab Allah. Kitab Taurah.
Seperti mana juga kitab Quran, kitab Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dari sudut keimanan sama. Dari sudut amalan, kitab Taurah dia sudah habis tempoh dia. Amalan yang ada ialah amalan yang diajar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahaja boleh diamalkan. Kalau mari orang ini nak beramal kitab Taurah juga, dia tak jadi. Tempoh habis. Ubat bersupa tuan-tuan. Tak. Memang dia ubat, tapi dia habis tempoh nak akhir tak boleh. Jadi racun. Ha, tu. Apabila Nabi Musa pergi 40 malam bermunajat dengan Allah Ta'ala, Bani Israel yang Nabi Musa tugaskan Nabi Harun jaga dia, tak, jaga dia sembuh anak lembu lah. Sembuh anak lembu. Dengar keadaan orang Bani Israel duduk dengan Nabi Musa. Dengar keadaan dia, Allah selamatkan mereka. Merentasi laut. Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun depan mata. Nabi Musa tinggal 40 malam. Boleh jadi syirik Tuhan. Ni. Cepatnya manusia ni. Ditipu. Sehingga dia ambil lembaga anak lembu, boleh sembah. Boleh iktikaf dekat lembu ni. Boleh jadi dia tawah ke, dia duduk cokoh ke. Dia dipanggil iktikaf. Macam kita iktikaf dalam masjid, kita dia. Dalam masjid. Dia pun boleh jadi iktikaf juga. Dekat anak lembu ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala maafkan mereka. Duk puja anak lembu, sembah jadi syirik Tuhan. Allah Ta'ala sebut nikmat dia, Allah Ta'ala maafkan mereka. Mudah-mudahan kamu semua, wahai Bani Israel, bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala bagi kitab kepada Nabi Musa AS. Mudah-mudahan di kalangan kamu semua, ia berjaya mengikuti kitab ni, akan tahtadun, akan terpimpin. Dengan cara ikut kitab. Kita semua hari ni pun tuan-tuan, kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kitab Quran ni, noknya satu orang ni menjadi satu orang yang terpimpin, kok mana-mana tidak boleh lari daripada kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kena mengaji. Jadi apabila mana-mana Nabi Musa AS, dia cerita panjang lah. Allah Ta'ala sebut, apabila Nabi Musa pergi, kaum kamu tu, recoh dah akidah. Tak, punuh lah. Sembuh anak lembu. Jadi Nabi Musa balik. Ghadban asifa, marah. Dia berasa sedih. Dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Tak ada lama tinggal. Mana-mana orang yang sembuh anak lembu ni ada hukum dia. Dia ada hukum dia. Sebab di kalangan ramai-ramai ni ada orang sembuh. Tapi ada orang duduk. Orang duduk dengan Nabi Harun ni tak sembuh. Apakah Nabi Harun untuk akhijah? Nabi Harun untuk akhijah. Tak tegur kaum dia. Hampir-hampir Nabi Harun dibunuh oleh Bani Israel. Bunuh. Nabi bunuh. Tak, perangai dia. Dahsyat atau dahsyat. Hampir-hampir dibunuh. Nabi Harun AS. Jadi apabila orang yang sembuh anak lembu ni, ada orang tak sembuh. Hukumnya dia, Allah Ta'ala sebut oleh Quran, orang yang sembuh anak lembu, akan dihukum bunuh oleh orang yang tak sembuh anak lembu. Cara tobat, cara nak bertobat semula daripada kesilapan akidah dia, pergi syirik Tuhan, pergi puja selain Allah Ta'ala ni, ialah orang yang tak sembuh anak lembu, bunuh orang yang sembuh anak lembu. Tak. Ha, ni. Ya qawmi innakum zalamtum anfusakum. Wahai kaum, kamu telah menzalimi diri kamu sendiri, pergi sembuh anak lembu. Bittikhadikumul ajl. Fatubu ila bari'ikum. Maka kamu kena bertaubat kepada pencipta kamu. Bari'ikum ni pencipta. Bari' dipanggil sifat Allah Ta'ala. Beza dengan khalaqa, cipta juga. Tetapi umum. Bari' ni Allah Ta'ala cipta dengan sifat-sifat pada manusia. Tak? Allah Ta'ala cipta dengan sifat. Dengan sempurna sifat yang ada pada manusia. Allah Ta'ala buat. Tak? Maka, cara bertaubat kepada pencipta kamu, faqtulu anfusakum. Lalu kamu kena bunuh diri-diri kamu. Bunuhlah ke mana? Orang yang tak sembah, bunuh orang yang sembah. Bunuh hukum bunuh ni tuan-tuan. Ada zaman Nabi Musa. Ada zaman kita. Zaman kita pun hukum bunuh ke? Orang bunuh, orang bunuh. Orang murtad. Dia tidak mahu kembali pada agama. Hukum bunuhlah sekali.
Berapa tempoh pada dia? Ha, ni. Hukum bunuh ni ada. Dalam kita pun ada juga hukum bunuh. Kisah nikmat yang seterusnya tuan-tuan, apabila Nabi Musa AS terima Taurat 40 malam terima Taurat, balik jumpa kaum, Nabi Musa royak kepada kaum supaya berpegang dengan kitab Taurat. Ini kitab Taurat Allah Ta'ala telah bagi, kamu semua kena beriman, kena pegang kitab Taurat. Kaum apabila dengar gini, Bani Israel, kaum Nabi Musa pada masa itu kata, kami tak percaya betul kau ni kitab ni. Kalau kita tengok sendiri boleh juga, sedap juga nak percaya. Ini kita tak nampak dia je balik royak-royak, ini kitab Allah. Ya kedok tak tahu. Ha ni, dengan Nabi dia. Maka apabila lagu tu dikumpulkan di kalangan pemimpin-pemimpin setiap kaum. Kalau kita kata 70 ribu, kaum pada masa tu ambil 70 orang. Setiap satu puak ambil seorang pemimpin yang paling bijak sekali. Ambil setiap seorang kumpul 70 orang, bawa kita tengok sendiri cara-cara penurunan kitab Taurat. Bawa kita turun, bawa sendiri kita tengok cara-cara penurunan kitab Taurat. Apabila pergi ke Bukit Tur sana untuk tengok sendiri cara-cara penurunan kitab Taurat, apabila mereka tengok dengan mata mereka kepula wakil-wakil rakyat YB-YB ni, hak pilih hak cerdik belakang dah ni, apabila boleh pergi tengok, apabila tengok saja dia kata, kami tak pun nak percaya lagi ni setara ni. Sehinggalah kami tengok Allah sendiri ni, hatta narallaha jahrah, Allah sebut dalam Quran. Sehingga kami tengok Allah Ta'ala depan mata. Apabila sebut lagu ni tuan-tuan, mereka semua ni Allah gegarkan. Allah gegarkan mereka dan mereka mati sore demi sore. Fa akhadhatkumus sa'iqah, maka kamu disambar oleh gegaran dan petir. Dan kamu rebah sore demi sore mati, wa antum tanzurun. Setiap kamu ni tengok belaka, pahriya ni rebah, pahriya tu rebah, mati sore demi sore. Ketua-ketua kaum hok nak tengok cara penurunnya kita tahu rok, mati habis licin. Apabila mati, Nabi Musa berdoa dengan Allah Ta'ala. Tak ada bahaya bukti tuan-tuan. Bawa ketua-ketua kaum kita tengok, puak-puak ketua kaum ni sebagai bahaya buktinya tak, mengenai penurunan kitab Taurat. Apabila dah mati belakang 70 orang ni, mana bahaya bukti kepada kaum yang tunggu ni? Bahaya bukti tak ada. Nabi Musa berdoa dengan Allah Ta'ala. Apabila Nabi Musa berdoa dengan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kudrat dia sebut oleh Quran, "Thumma ba'athnakum mim ba'di mautikum." Kemudian kami hidupkan semula kamu 70 orang. "Thumma ba'athnakum," sebut oleh Quran ni, Allah menghidupkan semula hak 70 orang hak mati tadi. "Mim ba'di mautikum," setelah kematian kamu. Jadi Allah Ta'ala hidupkan semula ni, mudah-mudahan la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi hamba yang bersyukur, yang boleh menjadi hamba yang boleh taat kepada segala perintah Allah Ta'ala. Ingat wahai Bani Israel, ini berlaku. Jadi apabila waklik kita tahu lah, dengan ketua-ketua kaum YB-YB wakil rakyat tadi, waklik jumpa kaum, nak tunggu tu. Apabila sapa kepada kaum tu, royak begitu begini mengenai penurunan kitab Taurat, kaum kata kami tak terima. Oh masya Allah, nak warna ni. Tak terima. Oh kami tak terima. Tak boleh nak terima. Apabila kaum tak boleh nak terima, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, dalam surah Baqarah ni juga, kami cabut Bukit Tur tak apa lah. Wa idza akhadna mitsaqakum, ketika mana kami ambil perjanjian dengan kamu supaya kamu terima kitab Taurat, kamu tak sempat terima. Wa rafa'na fawqakum at-tur, kami akak Bukit Tur tak apa lah.
Bila akak begitu tak atas pala, di kalangan Bani Israel, Yahudi pada masa tu, lepas tu duk bukit, bukit tu atas pala ni, Allah Ta'ala sebut, khudhu ma atainakum biquwwah. Pegailah kamu, pegai teguhlah kamu, ambillah dia. Kitab Taurat yang kami berikan kepada kamu, biquwwatin, dengan sungguh-sungguh. Ambil. Tak ambil lepas bukit. Oh, ambil. Tahap tu. Ambil kitab. Tak ambil lepas bukit, ambil. Terima. Wadhkuru ma fi, hendaklah kamu sentiasa ingat isi kandungan kitab Taurat. Sentiasa ingat wadhkuru ni, ulama tafsir sebut bita'lim wa ta'allum. Dengan belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar ni boleh ingat isi kandungan kitab. Kita hari ni pun tuan-tuan dengan belajar dan mengajar, ingat isi kitab. Quran ni kena belajar dia, dia kena ajar dia. Dia baru boleh ingat. Belajar dok-dok. Pas nak mengajar, dia tak boleh nak mengajar, dia tak belajar, dok reti dia. Supaya mana-mana orang pun dia tak belajar, dia nak hurai dok reti. Tak tahu kesimpulan gapo ayat ni. Tak boleh. Paling kurang pun kita tahu sebuah sedikit iktibar yang kita boleh ambil. Jadi kitab ni bukan sahaja kitab Taurat pada masa tu, kitab Quran pun serupa. Kena pegang, kena ambil dia yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ni tuan-tuan lagu mana? Dengan bil i'tiqad wal amal dipanggil. Percaya ia daripada kitab Allah, percaya ia kitab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menghayati dia dalam kehidupan. Amal dan hayati. Cuba sedaya upaya beramal. Belajar kitab Allah Ta'ala, amal dalam kehidupan. Ha, tu. Dan belajar dan mengajar. Kita belajar, kita ayat kat orang. Sebab tu agama ni, dia tak tersebar mana, apabila umat Islam mari mengaji saja. Tak. Duduk masjid, boleh-boleh tidur, boleh-boleh dengar. Tak. Pahaya nak ayat ke apa benda tak boleh kat orang. Ayat ke keluarga dia sendiri, nak ayat ke orang lain, sama telah lah. Keluarga kita sendiri. Banyak yang mengaji tiap-tiap malam. Tak okay, benda-benda penting, tak boleh catat, tak boleh cerita. Tak. Muzakarah lah sikit dengan orang di rumah tu. Pajarlah anak-anak tu. Mari belajar baca Quran ke, balik ajar rumah. Ni seumpama ni. Barulah agama kita Allah Ta'ala boleh kita ingat. Dalam pala boleh tidak. Amba ni, kita mengaji. Tak ingat mana? Buat berayak kat orang, ingat. Hak ni hak ambo cerita ni, hak ambo berayak kat orang dah. Oh, kita nak karah, hak lama, hak kita mengaji dulu banyak-banyak 30 juzuk. Tak ingat mana? Tiba-tiba rakyat yang ngajar. Ah, sudah. Tak. Kalau khotel 40 kali, boleh terhakir kau lah. Tak. Ha. Jadi ini hak berayak ni, kita rakyat semula lah. Tak. Jadi ni. La'allakum tattaqun. Belajar kitab ni Allah Ta'ala sebut, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Belajar kitab, dia mengajar kita ni mudah-mudahan jadi orang yang takwa dengan Tuhan. Ha. Takwa ni tuan-tuan, sifat dalam me. Dia tak nampak. Takwa takut Tuhan ni, dia dalam me. Dia bukan jenis getah, takut rimad. Ha. Cumanya takwa kepada Allah Ta'ala ni, dia akan terbukti di luar. Ha. Sifat takwa dia dalam. Sifat satu orang, jaga. Sifat takwa ni sifat boleh jaga. Boleh jaga diri dia. Dipanggil sifat takwa. Tuan-tuan yang boleh jaga diri tak? Ha. Jaga diri boleh taat Tuhan. Dia boleh jaga diri dia. Buat Allah Ta'ala suruh dia boleh jaga diri dia, dia jadi buat. Takwa ni seolah lagi jaga diri dia, Allah Ta'ala lagi, dia tak buat. Hak ni sifat takwa dipanggil. Kalau tuan-tuan yang di masjid ni, ada jenis sifat ni, dipanggil orang takwa. Orang boleh jaga diri. Ha. Dia do orang tak ada. Sore-sore, ada piti. Dia tak ambil. Ha. Piti siapa pun ikut. Dia tak curi. Muka dia bukan jenis curi. Dia tahu dosa ni tak boleh. Bawa dia tak ambil tadi, dia jenis orang tak kuat. Dia jaga diri dia. Tak. Ha. Nak beri contoh banyak tu eh. Tak. Lagi kalau orang suka contoh, siap rokok pula. Oh. Tak. Panjang pula dia hura. Tak. Ha. Sifat tak kuat. Deh, kau ke mana? Kita sekat tu ya. Mudah-mudahan dengan belajar kita,
dan mengajar kita ni Allah Ta'ala bagi sifat takwa. Jadi orang bertakwa boleh jaga diri, boleh taat perintah Allah, boleh tinggal dengan Allah Ta'ala. Jadi orang jaga diri, dia bagi sifat dalam ni. Jadi ni, apabila Allah Ta'ala sebut ambil wa khliq kita Taurat kepada kaum, kaum tak terima, akak ukit. Last kali jadi orang, jadi ahlu kitab juga. Jadi ahlu kitab sebab belajar kitab. Di kalangan Yahudi ni apabila belajar kitab, dia panggil ahlul kitab. Ya, orang yang mengaji kitab. Mengaji kitab lagu mana? Dipaksa. Tak bukit tak pala. Ya, orang kita hari ni tuan-tuan, kadang-kadang merentah lautan. Tak ada orang paksa. Dia nak mengaji. Ya, orang kita zaman-zaman dahulu, pergi naik kapal laut, merentah lautan, pergi ke Mekah. Nak mengaji kitab. Jadi orang aling tuan-tuan. Balik mengajar di tanah Melayu ni, ramai orang kritik agama. Orang Melayu. Ada juga siapa kena paksa, kena paksa parok ni. Cumanya di kalangan Yahudi dipaksa masa tok bukit tadi, terimalah. Terima hanggup belaka. Thumma tawallaitum min ba'di dhalik. Alih bukit, paling mula. Min ba'di dhalik. Min ba'di dhalikal mithaq al-madhkur. Selepas perjanjian supaya ambil kitab Taurat, dia paling semula lepas halih bukit. Ha ni, dahsyat tu dahsyat. Pas kalau orang kita paling waktu cara kalau kita kerok, eh lebih kurang ya. Ha. Sungguh. Orang Yahudi dia tak cara kalau kita dia, dia paling ni waktu cara kalau kita dia. Ha. Kalau orang kita jenis tak cara kalau kita, dia lebih kurang ya. Dia tak lari jauh mana. Ha. Sebab apa? Sebab jauh belaka daripada kita Allah Ta'ala. Jadi apabila dia paling daripada kita Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala dengan rahmat dia kurnia dia, dia tidak mati bakar Bani Israel. Allah Ta'ala boleh buat dia mati bakar. Waktu wazak mati belicing, tak tinggal seorang habuk. Sehingga hari ini kita hanya dengar sejarah Bani Israel. Kaum Bani Israel ni, bangsa Yahudi ni tak ada atas muka bumi. Tapi Allah Ta'ala tak buat gitu. Allah Ta'ala sebut falaula fadlullahi alaikum. Kalaulah tidak kerana kurnia Allah wa rahmatuhu dan rahmatnya kepada kamu wahai Bani Israel, tak mati bakar kamu. Lakuntum minal khasirin. Kalau tak ada kurnia dan rahmat Allah Ta'ala tadi, nescaya kamu tergolong daripada orang-orang yang mendapat kerugian. Tak. Kerana Allah Ta'ala mati bakar bila licin. Allah Ta'ala dengan kurnia dia, rahmat dia, tak mati bakar Bani Israel, sehingga hari ini ada Bani Israel. Kemudian, Allah Ta'ala cerita juga oleh Quran, Allah Ta'ala telah arahkan Nabi Musa pimpin Bani Israel supaya buka kota Baitul Maqdis. Tak. Dengan syarat nak buka, nak masuk kota Baitul Maqdis ni, dia kena perai sikit. Dengan satu kaum yang bengis, yang ganah, yang ada di Baitul Maqdis pada masa tu. Kena perai dengan Nabi Musa. Tak. Kena perai bersama dipimpin oleh Nabi Musa, Bani Israel kena perai sikit. Syarat perai aja. Minta tolong perai saja, Allah Ta'ala akan bagi kemenangan dan dia boleh masuk kota Baitul Maqdis. Apabila arah wahyu diturunkan, apa jawab Bani Israel dalam surah Maidah? Tak. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Gilah mu dengan Tuhan kamu wahai Musa perai. Inna hahuna qa'idun. Kami nak duduk-duduk sini. Tak sigi. Allah Ta'ala arah supaya pergi perai. Dia boleh royak ke Nabi dia, awak pergi dengan Tuhan awak pergi perai. Kami duduk sini. Surah Maidah. Apabila dia royak gini kepada Nabi dia, Allah sesak ke Bani Israel di padatih selama 40 tahun. Tak. Sehingga dalam riwayat kata Nabi Musa pun meninggal situ. Meninggal di padatih. Selepas kematian Nabi Musa AS, telah dibuka kota Baitul Maqdis oleh pemuda-pemuda yang lahir selepas pada tu, dipimpin oleh Nabi Yusha. Tak silap apa. Tak. Dia boleh buka juga. Tapi pemuda lepas pada, orang yang kata Nabi Musa meninggal habis. Tak. Nabi Musa pun telah wafat. Jadi sepanjang sesak di padang ni, Allah Ta'ala sebut lagi nikmat dia kepada Yahudi Bani Israel. Nikmat Allah kamu sesak di padang. Tak. Antara nikmat Allah Ta'ala bagi, ialah duduk di padang pasir ni, bumbung tak ada tuan-tuan. Kepanasan pada pasir ni dahsyat. Mati manusia. Mati. Dari panah berdoa ni mati.
Allah Subhanahu Wa Taala sebut di pada teh ni Allah Taala telah bagi nikmat kepada Bani Israel, wa dhallalna alaikumul ghamam, kami teduh ke kamu dengan awal. Allah Taala nak mari awal teduh ke Yahudi Bani Israel di pada teh. Jadi apabila teduh boleh duduk pokito ke kalau panah-panah. Buka yogurt nak cacai dengan panah, ada pokok, duduk pokok. Tak, teduh sikit. Jadi duduk walaupun duduk di padang pasir cuma jadi macam rumah dah. Pasal ada bumbung kat atas. Jadi teduh. Rumah ada dah, pembumbung ni jadi rumah dah. Makan ni tak ada. Padang pasir cari mana makan ni? Tak. Tak makan, mati. Allah Taala sebut wa anzalna alaikumul manna wassalwa, kami turun ke atas kamu manna. Wui makan ni pula. Wassalwa. Dua jenis. Manna so, salwa so. Manna ni jenis manis. Jenis manis. Salwa ni pula jenis burung. Turun siap, makan. Hidangan daripada langit, tuan-tuan. Hidangan daripada langit, Allah Ta'ala buat turun. Allah Ta'ala kata, makanlah daripada baik-baik yang kamu rezekikan kepada kamu. Jadi nikmat seluruhnya, makan boleh dah. Air tak ada, cekik kat lah. Jadi minta kepada Nabi Musa, supaya minta dengan Allah Ta'ala air. Supaya berdoa dengan Tuhan, minta air dengan Allah Ta'ala. Ini ada satu benda penting lah kita nak ayat pada tuan-tuan. Dalam duduk daripada pasir ni, Nabi Musa berdoa dengan Allah Ta'ala. Wa izi stasqa Musa liqawmihi. Ketika Nabi Musa membohong, minum kepada kaum dia, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdoa ya, minta. Berdoa minta. Kalau kita hari ni tuan-tuan, kita hari ni, nisbah kita hari ni, kita kata berdoa lah, minta Allah Ta'ala. Tak. Contohnya, orang ni dia kata, dia ada masalah lah, begitu begini. Kita kata berdoa lah, minta Allah Ta'ala. Supaya Allah permudahkan. Dia kata, doa-doa juga ustaz, kita kena ikhtiar. Ya. Ni berkata, biasa. Orang Melayu kita guna. Doa-doa juga, ramah ni bukan sikit. Doa-doa juga, kita kena ikhtiar. Ya. Kecek seperti ni, dia hanya jahil saja ada dia. Orang tak kecek seperti itu. Doa-doa juga. Seolah doa dia tu, sikit mana peratus. Pada tak ada harga mana doa dia dengan Tuhan. Ikhtiar, kena ikhtiar. Ikhtiar tu besar. Tak. Dia panggil kecek kurang ajab doa. Guru kita kata, dia boleh membawa kepada rosaknya iman satu orang dengan Tuhan. Kecek seperti itu. Kita ramai-ramai di masjid hari ini tuan-tuan, kalau besok guna ni, istighfar kita dengan Tuhan, bok kecek lagu tu. Tak. Boleh kita nak kecek, nak ayat ikhtiar. Kita kata, doa lah dengan Tuhan. InsyaAllah kita doa, lepas tu kita cuba ikhtiar lah. Tak apa gitu. Dia ada doa juga, doa-doa pun, nak ikhtiar juga. Pun tu sebab apa? Doa-doa pun tu sebab apa? Ia jadi pun situ tu. Tak. Kita boleh ayat, kita doa dengan Tuhan, kita cuba ikhtiar lah. Tak apa. Tak. Ini ni Allah Ta'ala sebut, Nabi Musa tak kata, bila kaum dia minta air, oh kita pakai ikhtiar belakang. Tak. Pakai ikhtiar belakang, gali tanah tu. Tak. Bila kaum dia minta air, Nabi Musa hanya guna ikhtiar doa saja. Minta doa dengan Tuhan, bagi air. Sebab pada pasir nak ikhtiar lagu mana? Tak. Allah Ta'ala telah buktikan, dia telah tolong hamba dia, tanpa hamba dia buat kedegak, ikhtiar. Tak. Lepas tu Allah Ta'ala telah tolong Nabi Musa, tanpa akal fikiran manusia, belawai dengan akal. Bila Nabi Musa minta air, Allah Ta'ala kata, فَقُلْنَا تَرِبِّ عَصَاكَ الْحَجَرِ. Ambil tukar kamu katak batu. Ambil tukar katak batu. Kalau kita hari ni, kita ayat Tuhan, contoh umpamanya, kata, ya Allah, katak batu dengan tukar ni, bukan gali tanah dok. Ayat dok oleh batu ni. Tak. Pada pasir ni. Tak. Nabi Musa AS tak buat seperti itu. Dia satu orang Nabi, dia reti. Dia hubungi dia betapa rapat dengan Allah Ta'ala. Dia reti Allah Ta'ala ni betapa hebatnya dia, kuasanya dia. Dia boleh tolong hamba dengan ikhtiar hamba. Dia boleh tolong hamba dia tanpa ikhtiar hamba. Duduk tengah laut, nak ikhtiar apa? Gelombang besar, doa je.
Duk atas kapal terbang, kapal terbang ni gegar. Nak ikhtiar ke apa awak? Ikhtiar lah kata, oh. Tak ada ikhtiar masa tu. Doa dengan Tuhan. Ya Allah minta selamat. Tu saja. Sebab tu dalam percakapan kita kena jaga. Jangan doa-doa apa, ikhtiar retak. Jangan guna lah gitu. Tak kena. Boleh bawa rosak hubungan kita dengan Tuhan. Allah Ta'ala telah bukti kepada kita dia. Dia telah tolong hamba dengan ikhtiar. Dia telah tolong hamba tanpa ikhtiar. Hak ni Nabi Musa hanya berdoa untuk melahirkan asbab saja. Untuk melahirkan asbab. Bukan nak buat gawa-gawa apa. Bila Allah Ta'ala buat, gitu. Allah Ta'ala kata pukul batu. Nabi Musa ni reti dia. Dia satu orang Nabi. Mentaati perintah Allah ini berjaya. Satu orang hamba. Minta tolong ramai-ramai hamba ni apabila mengaji kita Allah, Allah suruh ya, minta doa ya. Walaupun berlawan dengan akal. Agama ni jenis apabila ada perintah, dengan sains ke apa, bertembung ni. Hak wahyu ayat ni. Wahyu nak pakar. Kita kena reti. Pakar wahyu itulah berjaya manusia. Bukan bila bertemu dengan akal kita, kita pun pernah juga. Kok akal kita, biar akal kita orang nombor satu. Orang jenis ni orang tak berjaya. Orang jenis jenis iblis. Iblis ya akal dia. Bila suruh sujud ke Nabi Adam, dia pakai akal dia dulu. Dia kata, Adam, awak dengan tanah. Saya ngapi. Akal, main akal. Main akal ni dia anak Tuhan. Bila berlawan dengan wahyu. Boleh guna akal. Allah tak nak bagi, boleh guna. Selagi mana tak bertembung dengan wahyu semua tu, akal kita ni gunalah. Siapa buat jet di angkasa sana, tak. Siapa boleh belayar, boleh menyelai kapal selai dari lautan, akal kita boleh guna selekai. Tidak ada salah dalam agama, tak ada. Haruh belakang, boleh guna belakang. Tapi siapa dengan wahyu, kita nak tutup akal kita lagi. Tak. Orang ni orang bahaya. Tak. Nak punuh lah tu dia tu. Ha, tu. Jadi Nabi Musa AS, to'ak saja pada perintah Allah. Allah bagi kejayaan. Dan sehinggalah akhir zaman, orang yang belajar kita Allah, nampak ni wahyu Allah Ta'ala ni. Kita to'ak lah. To'ak saja ni, berjaya orang ni. Tak. Apabila katak saja batu, fam fajarat, Allah Ta'ala pancarkan, min husnata asyrata aina, 12 mata air. Sesuai dalam tafsir sebut 12 kaum yang ada pada masa tu di padang pasir. Tak. Setiap orang tahu tempat minum masing-masing. Tak. Dan Allah Taala sebut kulu washrabu min rizqillah, makanlah oleh kamu semua wahai hamba, minumlah oleh kamu semua wahai hamba daripada rezeki daripada Allah Taala. Tak. Tapi ingat wala ta'thaw fil ardi mufsidin, janganlah kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Jangan buat rosak. Rosak ni macam-macam. Rosak ni ada orang buat kerja, dia kata, oh saya pandai baik-baik kereta. Tak. Orang kata kereta saya punuh ni, oh saya pandai. Padahal dia tak erti. Dia pun khotih. Khotih-khotih punuh kereta orang. Dia panggil rosak juga. Kalau nak rosak dari ni, jangan buat rosak sehingga dia rosak agama dia. Tak. Janganlah kamu melampaui batas sehingga melakukan kerosakan di atas muka bumi ni, wak rosak-rosak sudut agama. Hak tu bahaya sekali. Menyebabkan manusia di humbai lapi neraka tak itu baik. Tak. Ha, tu. Mudah-mudahan sebuah sedikit yang kita dengar daripada iktibar daripada surah, daripada apa yang berlaku ini, daripada yang Allah Taala sebut mengenai golongan Yahudi, apa yang keburukan yang kedegilan Yahudi buat ini, kita minta berlindung, kita minta jauh dengan Allah Taala. Bukan saja kita duk kutuk dengan mulut kita marah ke Yahudi, dalam masa yang sama perangai kita support dengan Yahudi. Jangan jadi lagu tu. Kalau jadi lagu tu, kita pun dikutuk juga oleh Allah Ta'ala. Ha. Jadi kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala dan ambil ikhtibar untuk dalam kehidupan kita, insyaAllah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. الحمد لله.
أكبر الله أكبر. الله